Di festival yang diadakan di Pemda Sragen bekerjasama dengan Sragen Kreatif Forum dan Dispora. Kegiatan ini tujuannya untuk mengembangkan ekonomi teh, penggiat teh juga, dan pemilihan teh Sragen. Jadi nanti Sragen itu punya teh tersendiri yang diracik dari kawan-kawan ini. Di teh itu tuh beda ketinggian, beda jenis, jenisnya banyak, dan beda daerah pun berbeda rasanya. Dan cara pengolahannya dan racikan tuh pasti menghasilkan hasil yang berbeda. Kayak contohnya, formulanya dari si A dan si B dengan teh yang sama akan menghasilkan hasil yang berbeda. Gitu mas. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.